السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم القيامة. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله، الحمد لله segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala ar-Rahmanur Rahim, Zat yang maha pengasih, Zat yang maha penyayang. Allah subhanahu wa ta'ala yang mengagungkan kita dengan nikmat Islam, dengan nikmat iman, dengan nikmat dipilihnya kita sebagai umat Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Nabi yang Allah subhanahu wa ta'ala pilih dari manusia yang terbaik, dan kaumnya pun yang mengingkari beliau sallallahu alaihi wasallam pun mengakui bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang terbaik. Sebelum diutus sebagai nabi dan rasul, beliau adalah as-sadiqul amin, yang benar dan dipercaya oleh kaumnya. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Di dalam kehidupan kita, setiap kita di dalam melakukan transaksi jual beli dan yang lain sebagainya, kita lebih mengedepankan hal-hal yang di dalamnya ada garansi atau jaminan. Ketika seseorang mendapatkan melakukan transaksi tertentu, saya garansi barangnya bagus misalnya, saya jamin ini baik, saya garansi sekian lama, dan hal-hal yang sifatnya seperti itu, apapun dari hal yang paling remeh, bahkan di dalam jasa pengiriman pun sebagian besar kita mencari sesuatu yang ada jaminannya. Dan di dalam beragama pun demikian. Bagaimana jika yang memberikan jaminan dan garansi adalah seseorang yang tidak pernah berbohong, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia memberikan jaminan. Dan apa jaminannya? Dia memberikan jaminan bahwa seseorang akan diberi dengan anugerah yang terbaik yang bakal dirasakan oleh seorang yang pernah hidup di muka bumi ini, yaitu jannah, surga yang lebarnya selebar langit dan bumi. Jannah, surga yang nikmatnya tidak ada putus-putusnya. Surga yang mereka berada di dalamnya, khalidina fiha abada. Maka ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, ketika kita mendapatkan janji dan jaminan yang seperti ini dari seseorang yang selalu jujur dan tidak pernah berbohong, jaminan ini beliau pun memberikan jaminan hal-hal yang terbaik, dari hal yang terbaik yang bakal dirasakan oleh seseorang di dunia ketika dia hidup, sampai nanti yang terbaik ketika dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang sahih dari Ubadah bin Samit radhiyallahu an, beliau sallallahu alaihi wasallam menyampaikan: "Idmanu li sittan min anfusikum adman lakum al-jannah." Kalian jamin untuk saya 6 hal yang ada pada diri kalian. Jika kalian jamin 6 hal itu kalian pegang, saya jamin kalian akan mendapatkan surga. Subhanallah. Nabi sallallahu alaihi wasallam menawarkan kepada kita ada 6 hal. Jika kalian lakukan ini, kalian pegang dengan baik, saya jamin kalian surga. Isdiqu idza hadatsum, wa aufu idza wa'adtum, wa addu idza tumintum, wahfadhu furujakum, wa ghuddu absarakum, wa kuffu aydiyakum. 6 hal ini Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Jujurlah ketika kalian berbicara. Penuhi janji ketika kalian berjanji.
tunaikan amanah ketika kalian diberi amanah. Jaga kemaluan kalian. Jaga pandangan kalian. Tahan diri kalian dari menyakiti orang lain. Saya jamin surga. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Di dalam apa yang disampaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini ada jaminan namun diganti dengan jaminan. Ada ketika seseorang tulus berpegang setia dengan apa yang dikomitmenkan, maka dia akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia jaga, yang dia amalkan. Al-jaza'u min jinsil amal. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ada 6 perkara. Hal yang mudah, bahkan sebagian yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini perbuatan-perbuatan yang zero kalori, yang tidak membutuhkan energi sama sekali, cuman diam saja. Cuman diam, tidak melakukan sesuatu yang mengandung energi yang berat dan yang sebagainya. Nol kalorinya. Namun akan dijamin surga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Surga yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan di antara nikmat itu, wa uzlifatil jannatu lil muttaqin ghaira ba'id. Hadza ma tu'aduna likulli awabin hafiz man khashiya ar-rahman bil ghaibi wa jaa'a biqalbin munib udkhuluha bisalamin dhalika yawmul khulud lahum ma yasha'una fiha wa ladaina mazid. Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan di antara nikmat-nikmat surga, disingkapkannya surga bagi orang-orang yang bertakwa, dan surga itu sangat dekat, tidak jauh. Inilah yang dijanjikan kepada kalian bagi mereka-mereka yang mau kembali kepada Allah dan menjaga dirinya, menjaga imannya. Bagi mereka-mereka yang takut kepada Ar-Rahman, kepada Allah, takut ketika dia sendirian, dan mereka datang menghadap Allah dengan hati yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, akan disampaikan kepada mereka, masuklah kalian ke dalam surga dengan penuh keselamatan. Inilah hari keabadian bagi mereka, apa yang mereka inginkan, dan di sisi kami ada tambahannya lagi. Semua keinginan dipenuhi di surga, dan ada bonus tambahan dari Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat yang kekal abadi selama-lamanya. Allah meridainya dan kita melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Sifat yang pertama yang disebutkan oleh Nabi adalah jujur dalam berkata. Seorang mukmin di antara sifatnya adalah jujur dalam berkata. Sedangkan sebaliknya orang munafik, yang di antara sifat mereka adalah suka berbohong. Dan seorang mukmin, ikhwatal iman, dia akan selalu menjaga kejujurannya di kehidupan dunia ini, dan kejujuran itu akan terus dibawanya sampai dia masuk ke dalam surga. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaika bisidq, fa inna sidqa yahdi ilal birr, wal birru yahdi ilal jannah, wa la yazalu ar-rajulu yasduq wa yataharra sidqa hatta yuktaba 'indallahi siddiqan." Jagalah kejujuran. Karena seseorang, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kejujuran itu mengantarkan kepada kebajikan, dan kebajikan mengantarkan kepada surga. Senantiasa seseorang akan berusaha menjaga kejujuran lisannya sampai dia nanti dicatat di sisi Allah sebagai orang yang jujur. Di sisi Allah, siddiq. Kemudian yang kedua di antara sifat yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah jujur, adalah memenuhi janji. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di antara sifat dari sifatnya orang beriman, yaitu ketika mereka berjanji, mereka menjaga, berkomitmen dengan janjinya. Ini ikhwatal iman, bukan cuma sekedar sifatnya orang beriman, dan itulah sifat yang mulia dari sifatnya orang beriman. Namun seorang mukmin satu ucapan dan perbuatan. Ketika dia mengatakan A, maka dia akan berusaha menjaga sepenuhnya janji yang telah diucapkannya. Dan sebaliknya, orang-orang munafik di antara sifat mereka adalah mengkhianati janji. Adalah di antara sifat mereka menyelisihi janjinya. Jika berucap suka berbohong, jika berjanji menyelisihi janjinya. Kemudian yang ketiga, sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan, yang dijamin oleh beliau akan mendapatkan surga, amanah. Amanah ini adalah bagian dari agama, dan inilah di antara karakter yang mulia dari karakter dinul Islam, adalah menjaga amanah. Allah sangat mencintai sifat orang yang diberi amanah dan mengemban amanah itu dengan baik. Amanah ini bukan hanya terkait dengan kepemimpinan, bahkan setiap apa yang Allah amanahkan kepada kita.
Karena Nabi SAW telah menegaskan kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian adalah pemimpin. Kita tidak hanya membicarakan pemimpin sebuah negara atau teritori tertentu, tapi setiap diri kita adalah pemimpin dan setiap kita akan ditanya terkait dengan apa yang telah kita pimpin. Nabi SAW telah bersabda, al-mu'min man aminahun nasu ala amwalihim wa anfusihim. Mukmin itu ketika orang lain merasa tentram dan nyaman ketika dia diamanahi harta atau jiwa mereka. Yang orang lain merasa aman, yang tidak merasa terganggu ketika hartanya dititipkan si fulan atau dekat dengan si fulan, dia khawatir hartanya diambil atau yang lain sebagainya. Yang seperti ini, ketika orang lain melihat orang ini berbahaya ketika diamanati harta dan yang lain sebagainya, maka menunjukkan bahwa orang itu bukanlah orang mukmin tapi munafik. Kemudian sifat yang lain disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ini adalah menjaga kehormatan, menjaga kemaluan. Dan amanat yang keempat ini, jagalah kemaluanmu. Kemudian Nabi SAW menyebutkan menjaga pandanganmu, karena dua hal ini sangat terkait. Sangat terkait. Ketika seseorang menjaga pandangannya, maka dia juga menjaga kemaluannya. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam firman-Nya di dalam surat An-Nur. Di dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, "Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum. Dzalika azkarahum. Innallaha khabirum bima yasna'un." Sampaikan kepada orang-orang beriman agar mereka menjaga pandangan mereka dan menjaga kemaluan mereka. Itu akan lebih bersih, lebih suci bagi mereka. Dan sesungguhnya Allah SWT maha mengetahui apa yang kalian perbuat. Dikaitkan menjaga kemaluan dengan menjaga pandangan, ikhwatal iman, karena semua awalnya zina dari penglihatan. Seringkali ketika seseorang membebaskan pandangannya, melihat kepada segala sesuatu yang haram, dia mengira ketika melihat yang haram, dia beruntung. Padahal pada dasarnya, setiap pandangan mata yang tidak terjaga adalah anak-anak panah iblis yang menghujam kepada dirinya. Apa untungnya ketika dia di dunia, ketika dia membebaskan pandangan matanya kepada apapun dan siapapun, yang akibatnya rusak rumah tangganya, terjadi perselingkuhan, perceraian di dunia, dan di akhirat berakibat azab di api neraka. Apa untungnya dari pandangan-pandangan yang seperti ini? Apa untungnya ketika seseorang merasa untung dengan melihat sesuatu yang haram, yang kemudian dia terjerumus kepada perbuatan zina, yang hukumannya lebih berat ketika ditegakkan syariat Islam, lebih berat daripada hukuman seorang yang pernah membunuh. Membunuh, dihukum mati. Zina, dirajam, dilempari batu sampai mati. Allahul musta'an, wa la hawla wa la quwata illa billah. Ikhwatal iman, rahimani wa rahimakumullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada kita wasiat-wasiat ini, yang dua wasiat yang disampaikan oleh beliau. Jaga kemaluanmu. Jaga pandanganmu. Ini tidak butuh energi. Sesuatu yang ketika kita diam saja, tidak melakukan sesuatu yang haram, itu pun dijamin surga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak perlu kerja keras yang luar biasa, hanya membutuhkan kesabaran. Sabar di dalam meninggalkan segala dosa dan maksiat. Semoga kita termasuk di antara hamba-hamba Allah yang bisa menjaga hal-hal yang menjadi pintu-pintu dosa ini dari diri kita, sehingga kita mendapatkan jaminan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu surga. Aqulu qawli hadza fastaghfirullah li wa lakum fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala abdika wa nabiyyika Muhammad. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Wasiat keenam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kuffu aydiakum. Jaga tanganmu. Jangan sampai menyakiti orang lain. Jangan mengganggu. Ini pun tidak butuh energi. Ketika seringkali lisan atau tangan kita ingin iseng mengganggu seseorang, menyakiti hati orang lain, dan kita menahan diri, diam. Untuk diam ini tidak butuh energi. Tapi ketika kita menyakiti orang lain, keluar energi. Sudah lelah, dia keluarkan energinya dan berdosa dan kehilangan jaminan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun ketika dia diam, ketika ada sesuatu, mungkin dia bisa bersikap jahil tapi tahan, jangan. Dia menahan dirinya, dia mendapatkan jaminan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan
ikhwatal iman, iman itu bukan cuma apa yang ada di dalam dada manusia. Iman ini harus ada praktek dan contohnya, harus ada buktinya. Maka Nabi SAW ketika menyampaikan al-imanu bid'un wa sab'un wa fi riwayatin bid'un wa situna syu'bah, iman itu 70 lebih, dalam riwayat yang lain 60 lebih cabangnya. A'laha la ilaha illallah, tertingginya la ilaha illallah. Wa adnaha imatatul adha anit tariq, terendahnya level iman menghilangkan gangguan dari jalan. Menghilangkan gangguan termasuk kotoran, termasuk duri, termasuk paku, termasuk apapun itu. Ketika sebagian muslimin yang dengan gampangnya dia buang sampah sembarangan, tisu yang habis dipakainya, bungkus permen yang habis dipakainya, dipakannya, dengan sembarangan dia buang di sampah, dia menganggap itu adalah hal yang biasa. Padahal ketika itu menjadi akumulasi, menjadi penyebab kebanjiran dan yang lain sebagainya. Memberikan madharat bukan hanya kepada orang tertentu, tapi kepada masyarakat tertentu. Dan banyak yang sangat disedihkan ikhwatal iman. Sampai hari ini ketika kita memikirkan lingkungan yang bersih, negara yang bersih, dan yang semisalnya, di kepala kita, di benak kita, negerinya orang kafir. Bagaimana bisa seperti itu? Sedangkan agama ini mengajarkan at-tahur, syatrul iman, kebersihan separuh dari iman. Artinya, ketika seorang tidak peduli akan kebersihan dirinya dan lingkungannya, di mana imannya? Jika terendahnya iman, menghilangkan gangguan dari jalan, dia tidak bisa mengamalkannya. Terendahnya iman, di mana imannya? Ikhwatal iman, bahkan Nabi SAW menyampaikan tentang seseorang yang masuk surga hanya karena kerjaannya membersihkan gangguan jalan dari orang. Nabi SAW bersabda, marra rajulun bi ghusni syajaratin ala dhahri tariqin faqala wallahi la anhiyanna hadha 'anil muslimin la yu'dhihim fa udkhilal jannah. Nabi SAW bersabda, ada seseorang melewati jalanan, kemudian ada ranting pohon, diambil ranting pohon ini, dia berkata dalam hatinya, saya angkat ranting pohon ini, saya singkirkan, saya taruh di sampah supaya tidak mengganggu jalannya kaum muslimin. Dengan itu Allah subhanahu wa ta'ala masukkan dia ke dalam surga. Allahu Akbar. Inilah kemudahan yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pintu-pintu surga yang begitu dekat bagi setiap mukmin dan ikhwatal iman. Ingat, yang menjamin untuk kita untuk melakukan 6 hal ini adalah orang yang paling dipercaya. As-sadiqul amin. Allah di atas 7 langitnya percaya kepada beliau. Manusia yang belum beriman kepada Nabi di kota Mekah, orang-orang Quraisy percaya kepada beliau. Bagaimana dengan kita yang mengaku diri kita beriman kepada beliau sallallahu alaihi wasallam sebagai umatnya? Kita berharap untuk mendapatkan garansi surga dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Marilah kita berdoa memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar Allah subhanahu wa ta'ala selalu memudahkan kepada kita untuk mengamalkan yang hak dan menjauhi segala sesuatu yang batil. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa nabiyika Muhammad. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات يا قاضي الحاجات. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة.